Bang, tapi banyak orang yang nanya, Bang, spill dong harganya gitu. Oke, gua sebutin aja. Iya, enggak apa-apa. Gua buka harga di sedemen tuh, kalau apa surat-surat tuh masih tangan pertama tuh gua kayaknya originalnya dapat. Originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Ya. Semua disebut. Iya kan nontonnya bisa pagi, bisa malam, bisa siang. Oh, gitu. Nih, gue lagi ada di rumahnya Sultan Buaran. Kebetulan lagi nyobain Ereking yang full original. Bener nggak? Yoi. Tahun 2001. Dan yang pastinya gue akan update harga Ereking di tahun 2023. Versi dari Sandika King. Bener nggak? Bener. Terus sekarang yang ada di atas gue ini, motor nyala apa nggak? Nyala pastinya. Cobain boleh? Boleh. Ini tahun 2001 dari nyobain ya? Nyobain mau dibayarin. Ya kan kalau mau bayarin cobain dulu. Lu beli toprak pedes apa kagak? Mana saya tahu, saya belum makan gitu ya. Bisa aja Kang Lawak. Ini nyala nih. Oh di situ. Gue pengen cobain deh. Bisa nggak? Bisa. Coba. Waduh, iya kan? Lebih canggih gue lagi. Udah mainan klak. Bang, 2001 kondisinya berapa persen full original? 95% terkecuali ban. Udah. Oh, ban bukan bawaan. Pelek tembus. Pelek tembus. Ban bawaan, cuman bukan peruntukan dari lahir. Oh, beda tahunnya. Beda tahun. Maksudnya kembangnya sama. Kembang sama. Kembang apa? Kembang pasir. Kembang pasir mat. Kayak kucing. Bang, tangan pertama? Tangan pertama dari baru. Dari baru. Dari baru. OS? Nol. Nol? Nol. Bawaan? Nggak percaya ya. Nggak percaya, bongkar dah. Tahayul nih. Iya. Coba dari mesin, boleh dinyalain nggak nih? Boleh. Ini bener nyalain dalam rumah ya? Nggak apa-apa, keren bensin bang. Oh iya. Gua suka. Ini udah nyala. Udah. Ini OS 0. Oh iya, masih padat banget ya? Padat banget bang. Udah langsung nyala ya. Berapa nih? Ya. Ini masih bawaan motor ya? Jadi bang, itu kondisinya memang OS bawaan semua, full original. Terus, faktur masih ada? Faktur lengkap semua. Plat DKI ya? Plat DKI. Oh nggak, plat B Tangerang. Tangerang. Ini pajak panjang? Minus pajak pajak off doang bang. Tapi belum repaint ya? Belum bang, belum ada repaint. Oke, kalau ngeliat 90% dari bawaan, percaya? OS 0 lagi? OS 0. Ini di harga berapa? Ini saya buka harga ya di... Wih, mahal! Itu dia! Ya kan? Belum? Belum? Di harga... 40 ke bawah. Di bawah 40? 40 ke bawah. Di atas 30? Di atas 30. Ya, bisa 30. Mau dikepoin, ntar aja hubungin Sandi ya. Kaking. Tapi banyak... Bang, tapi banyak orang yang nanya, Bang, spill dong harganya, gitu. Oke, gua sebutin aja. Iya, nggak apa-apa. Gua buka harga di 37. Buka di 37. 37. Jok masih ori bawaan PT Maiwa. Knalpot ori semua. Pokoknya ini semuanya full ori, terkecuali itu ban doang. Ban udah pernah ganti sama oli. Sama oli. Oli bensin, angin. Angin gitu. Oke, ini tangan pertama dari baru 2001, belum ada repaint. Belum ada repaint. Itu di angka 37. Terus untuk yang apa nih? Nah, biasanya tanda-tanda laku tuh. Iya, bener gak? Bener gak? Gue kangen kan? Geberan gue, belajaran gue. Bener, ini gue cekek juga nih. Enggak. Bos lo lama-lama. Kan tanda-tanda laku, biasanya begitu. Iya. Ingat, ya, tanda-tanda laku. Ya, lanjut, lanjut. Next. Tadi ada belayeran. Nalpot A25. Bang, abang naik. A25 ya. Bang, gimana bang? Ngomong-ngomong tentang A25 itu kenalpotnya... Maksudnya tuh...
bagus ya di Ereking gitu loh. Ya kan emang pernah coba, pernah ya, pakai. Itu yang edisi pertama, Bang. Ya, pertama yang masih kedua nih potongan ya. Apa potong? Kalau sekarang bobokan samping. Waktu itu belah tengah. Belah tengah. Lu alam Mbah Dukun. Sekarang samping. Ya. Lu naik ninja nih. Ya, gua naik ninja. Saya buat ninja. Ini kok putih banget asli albino. Orang yeah. nyebutnya ninja albino yang yeah, begini. Ninja albino. Ninja apa? RR 2013. Ninja RR 2013. Ini yang special edition atau yang edisi anniversary? Gua enggak tahu deh. Tampilannya begini sih nih, Bang tuh. Masih original oh, bawaan catnya. Oh, dia depannya pairingnya udah baru semua. Yeah, bukan yang old ya. Bukan yang old. Ini kondisi berapa persen originalnya? Kondisi semua masih original. Ini masih ban bawah sih bawaan. Oh masih bawaan motor? Ya, terkecuali windshield-nya udah beli baru. Oh windshield-nya udah baru. Baru karena waktu itu ada retak rambut, jadi gua ganti retak retak seribu gading gitu mah. Nah ini ganti baru dari baru. Pokoknya yang diganti cuma windshield ya. Windshield. Sama bensin. Bensin. Nah, ini di harga berapa bang? Knalpotnya masih ada yang orian nih. Oh jadi nanti knalpot dapat dua. Dapat dua. Ini harga berapa? Ya ini mah murah aja. 20 aja. 20 juta? 20 juta. Tuh, bayangin. Buat nih teman-teman yang mungkin cinta dua tak, ada budget cuman 20 gitu. Ya masih bisa kita negoin ya, dari 20. Ya, lu pengen dua tak tapi budgetnya cuman 20, ya. Masih nego nih. Masih bisa. Ya, pokoknya orang ninja, orang cinta. Iya. Yeah. Ini ada, oh ini yang waktu itu NSR. Ya, ini buat pakaian San Morian ini mah. Ini tapi dijual? Ya cocok lah jual aja. Nah, ya, kan? Ini mah P3 kak. Ya. Pedagang pura-pura kolektor. Kolektor ya. Kolektor. Ini tahun berapa NSR ya? 97 ungu. 97 ungu. Tangan pertama juga. Tangan pertama. Abang emang banyak kan tangan pertama? Iya tangan pertama. Saya demen tuh kalau apa surat-surat itu masih tangan pertama tuh gue kayaknya originalnya dapat. Originalnya. Ketimbang yang udah balik nama. Padahal kan prosesnya lebih gampang. Gampang sih, cuma angkat berkas bisa, cuma 20 hari apa. Ya, kalau angkat berkas bisa, bayar ke kasir ya. Iya, ya. Kadang mereka kan pajaknya pules. Ya, itu dia. Ya. Ini cuman di harga bisa. Berapa? Ini di harga 25. Jigo dong. Iya, namanya. 97 warna asli ungu ya. Warna asli ungu. Tangan pertama. Ini juga tangan pertama. Ini tangan pertama. Jadi yang ada di sini tangan pertama. Tangan pertama semua. Ini apa dibungkus? Lagi meriah. Ini lagi di proses detailing, Bang. Detailing. Mau gua apa coating. Enggak coating sih, detailing doang. Oh, biar bersih kan dari karat-karat. Iya. Terus kan gua taunya Sultan Buaran motornya banyak. Masih cuma 4 biji. Ada lagi, gua umpetin. Serius? Iya. Emang kok maling sampai sini diumpetin? Biasanya kan suka ini nyopotin nalpot. Tapi beneran gitu. Ya. Emang dia kelihatan sultan dan memang kolektor Ereking. Lu lihat spare part-nya tuh di kaca. Nih, apa lu etalase obat ya? Tuh, mulai dari atas, Mi. Tuh ada reflektor Ereking, ring lampu, panel. Itu original semua. Lu padet lagi, Mi. Padet tuh, deketin terus. Nah, itu tuh bawahnya tuh apa panel blok tuh. Tuh pipi bawah. Abang mau tau nggak gue dapat spare part ini dari mana? Dari mana? Ada teman gue. Siapa? Nih, gue panggil nih HKS. AKS? Hah? AKS. AKS, bukan HKS. Bukan. AKS. Tuh. Ini mah orang dari luar ini. Dari luar ya? Iya. Tadi abis ini nganterin pecel lele ke sini. Katanya tukang spare part, nganterin pecel lele. Gimana iya. Sih? Kan lagi ulang tahun teman gue dianterin pecel lele. Sini Bang Aden. Yeah. Ini pernah ada di konten gue juga ya. Ini, Bang. Kang Aden King Store, AKS. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Kok makan ganteng ya? Abis di pohon jambu ya? Tahu duduknya ya? Itu lah putih-putih. Ini masa ini anak muda. Oh gitu ya. Anak muda di bleaching. Nih Kang Aden memang main spare part kalau dia. Spare part. Termasuk spare part yang ada di sini semua dari Kang Aden sebagian. Ya, Bang Aden kan masih nyimpen-nyimpen spare part yang ori-ori bawaan itu tuh.
Ya, original nos-nos. Ya, yang nos-nosnya kadang gue geserin, gue ambilin. Nih, gitu. Jadi buat saudara Ade yang pengen tahu tokonya Kang Aden ada di video ini nih. Nih di atas ini, lu klik. Gue pernah ngonten. Itu mulai dari baut yang kecil-kecil, sampai beleknya ban, dia punya. Beleknya ban. Nah, gimana cerita? Baru, kan ada pentol-pentolnya tuh, rambut-rambutnya. Iya. Kalau digosok-gosok kan kadang bebelek di gini ini. Daki ya. Daki ya. Dakinya ban, dia punya. Kang Aden, sibuk apa sekarang? Sekarang nggak ada sibuk-sibuk sih, biasa aja. Masih biasa. Terus kalau nyari spare part, sekarang yang lagi susah spare part apa? Yang lagi susah untuk Ereki nggak apa-apa nih. Ya, Ereki kan dia pemain namanya Aden King Store. Masa ada jualan odong. Watak juga ya, kayak Ninja juga ada ya, Bang. Tapi nggak banyak ya. Tapi memang fokus ke Ereki. Ereki. Apa yang paling susah sekarang? Yang susah itu sekarang itu ya ada beberapa part yang memang udah nggak produksi lah gitu ya. Contohnya kayak pompa oli, kaliper, terus master rem lah masih ada lah, reflektor, lampu. Itu udah susah. Tapi abang punya? Ya ada sih simpenan malah gitu. Ngeri kalau itu bahasanya simpenan. Iya. Ya, kalau yang susah tuh nyari pembeli ya, yang banyak morong gitu ya. Nah, sebenarnya nyari pembeli gampang di saat pembelinya mau nawar murah. Tapi kalau yang bertahan, ya emang yang punya gue doang nih. Oh gitu. Banyak kan bilang, bang, perpat Ereking sekarang mahal-mahal. Ya abang sih yang gorengin. Gue kan bukan tukang gorengan, gue cuma penghobi. Oh gitu ya. Justru yang diuntungin lulu pada ini. Tas dulu dong. Iya. Nih, sekarang saya tanya perperan. Kang Aden pedagang spare part, Bang Dika pedagang motor, motor unit. Toprak. Dengan adanya konten ini merasa teruntungkan apa rugi? Ya menguntungkan lah jelasnya. Oh, pasti. Karena orang banyak yang cari kan, betul. Akhirnya jadi tahu. Bener. Kenapa harus dibully? Ya. Ya. Ada karet? Oh enggak ada. Buat yang paham. Jadi sekarang ya, udah pada paham. Ya. Karena gue kan penghobi. Iya benar. Gue kecuali gue punya unit banyak, gue goreng, baru gue jual-jualin. Oh, boleh gitu. Lu musuhin gue. Oh gitu ya. Tapi tetap gue nggak mau cari musuh. Benar. Kan seperti sesuai dengan lagu ya. Apa? Salam raja, ya. Salam saudara, saudara sampai surga. Bagaimanapun lu tetap saudara gue. Oh, iya. Walaupun lu benci gue, lu saudara gue. Iya, itu. Iya. Tapi gue nggak boleh benci sama lu. Itu. Kenapa gitu? Ya karena dia saudara gue, itu. Kenapa arti saudara? Iya. Sopan dalam bicara. Oh, iya. Kalau udah nggak sopan berarti lu bukan saudara gue. Nah, jadi gitu. Kang Aden sukses buat usahanya. Ya. Oke. Okay. Terus malam hari ini cari unit apa cari spare part? Ya ini aja ngopi-ngopi gitu. Nah, ini ya. Silaturahmi. Ya, betul. Saudara adik juga dia. Ya. Pokoknya kalau event-event, kalau nggak ada Kang Aden kurang ramai. Kurang ramai. Ya. Ya. Kemarin di situ ketemu juga ya. Jalannya. Kenapa kalau ada event-event sama dia nggak ada dia nggak ramai? Kenapa? Bau genset. Ya udah, makasih Kang Aden ya. Sukses, Bang Dika. Sukses. Gua nggak percaya. Nuhun. Gua nggak percaya. Kalau lu sultan tapi motor lu cuma 4, di mana sisanya? Kenapa nggak percaya gitu? Pertanyaannya kenapa setiap gitu? Setiap kali gua datang ke rumah lu, Bang, motor lu banyak. Kok cuma 4 emang udah pada habis? Gua umpetin. Emang taruh mana loteng? Ya ada, ntar gua umpetin. Coba di mana, unjukin. Ya, no, di sana no. Ya, yuk. Gua mau masuk nih.